Hidup perkawinan dibangun di atas serangkaian komitmen antara suami istri. Komitmen untuk saling mengasihi, saling menghargai, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan komitmen untuk menjalani kehidupan perkawinan sampai maut memisahkan. Oleh sebab itu, Yesus pernah berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Allah, jangan dipisahkan oleh manusia. Komitmen untuk mengasihi dan mencintai harus menjadi dasar hidup perkawinan. Komitmen menjadikan rumah tangga kita semakin hari semakin kukuh dan semakin terasa kebahagiaan dan sukacitanya. Losukin, terimalah cincin ini sebagai tanda kesetiaan dan cinta kasihku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Steve Lejoy Swadin, terimalah cincin ini sebagai tanda kesetiaan dan cinta kasihku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya pilih Joy dan Ernie Lasukin. Sekarang mereka sudah menjadi suami istri Kristen yang sah.